Mobil rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengalami kecelakaan di Kabupaten Merauke, Papua. Seorang anggota TNI dan juga jurnalis televisi swasta meninggal dunia. Rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terlibat kecelakaan usai kunjungan kerja meninjau Satgas Yonif 123 RW di Sota, Merauke, Papua. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Mobil hilang kendali dan keluar dari badan jalan. Saat hendak kembali ke jalur, mobil justru terguling. Mobil yang mengalami kecelakaan merupakan salah satu dari kendaraan pengamanan dan di luar dari rombongan utama Jenderal Dudung. Laka lalin yang dialami oleh personel kita, ini tidak ikut bersamaan. Ya, tidak ikut bersamaan dalam konvoi rombongan Bapak Kasat saat melaksanakan kunjungan kerja di Pos Satgas 123 Rajawali. Dalam kecelakaan tunggal tersebut, seorang perwira, Letda Ika Dek Suhardiana meninggal dunia, sementara tiga awak media yang ikut dalam rombongan mengalami luka-luka.